Sebelum meninggal, Lina sempat berniat rujuk dengan Sule mau pulang. Komedian Sule masih dalam suasana duka pada Sabtu 4 Januari. Mantan istrinya Lina menghembuskan napas terakhirnya di Bandung, Jawa Barat. Kendati sudah berpisah, Sule tetap hadir membantu mengurus jenazah mendiang mantan istrinya tersebut. Dalam sebuah wawancara di rumah duka, Sule mengaku memang masih sering memimpikan mendiang almarhumah Lina. Mimpiin almarhumah sering, belum lama mimpi dia minta maaf. Dia minta tolong, saya gak bisa apa-apa juga tapinya, kata Sule. Selain itu, Sule mengungkapkan bahwa permasalahan dengan mantan istrinya saat dulu kala sudah berlalu. Namun yang tidak banyak diketahui publik adalah Sule menuturkan bahwa ada niatan Lina kala itu ingin kembali ke rumahnya di kawasan Bekasi. Saya welcome selama dia mau bicara sama saya. Posisinya waktu itu ada sedikit masalah, dia takut. Saya yakin ada larangan juga. Saya gak bisa apa-apa karena dia mintanya gak langsung ke saya, terang Sule. Saya menunggu dia. Walaupun saya dan dia sudah pisah, saya menunggu dia. Tapi ya, dia sudah terlanjur menikah, sambung Sule. Sule sendiri mengetahui Lina telah menikah lagi dengan pria bernama Teddy, langsung dari ibundanya Lina. Saya tahu Lina menikah dan dari mamanya. Terus mamanya nggak punya tempat tinggal, saya kasih. Ya, nasi sudah menjadi bubur dan saya cuma bisa doa dan Tuhan sayang dia, tegas Sule. Saya tidak menyalahkan dia. Di saat permasalahan ini terjadi, saya menyalahkan diri sendiri yang tidak bisa mendidik. Dia orang baik tapi dekat dengan orang tidak baik, tandasnya. Itulah guys, mendiang Lina yang sempat berniat kembali ke rumah Sule. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.